1, 2, 3, come on! Assalamualaikum guys. Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perantau. Okey, hari ni Bro Ken nak tunjukkan tutorial buat roti canai. Alhamdulillah ramai yang suka roti canai Bro Ken. So hari ni Bro Ken dengan rendah hati nak tunjuk cara-cara tebah. Okey. Ada cara-cara uli lain-lain tak free. Okey. So, yang pertama kita ambil tepung ni, kita penyekkan dia sikit. Kita buat macam ni. Jadi lepek sikit. Okey. Lepas tu kita tekan, ambil dua tangan, kita tekan, tekan, jangan kuat sangat. Berhalus. Okey, bagi tepi dia lebar sikit. Okey, kemudian kita ambil minyak, kita sapu-sapu sambil yang tepi ni kita tekan bagi nipis. Jangan tekan kuat sangat. Yang tengah biarkan gelembung tebal. Sebab bila kita tebal nanti, dia akan merenggang. Kalau kita buat nipis tengah, yang tengah tu akan koyak bila kita tebal nanti. Okay. So, bila jadi macam ni, dah cantik. Sekejap eh. Dan sedap pula roti canai ni. Okay. So, kita ambil. Pastikan dia kalau tangan kiri atau tangan kanan, left hand atau right hand seseorang tu bergantung. Macam broken left hand. So, kalau left hand, satu tangan tutup, satu tangan buka. So, yang pertama, kita masukkan jari ibu jari bawah roti canai. Kita tutupkan dia. Kita pegang dia. Kemudian, right hand, tangan kanan, kita masukkan bawah roti canai. Okey. Masukkan macam ni. Dia akan jadi position macam ni. Ha, nampak ni? Dia akan jadi position macam ni. Okey. Okay. Kemudian, kita angkat. Tangan kanan tugas dia angkat. Angkat tangan kiri, bengkokkan. Jangan jadi macam ni. Kemudian kita pusing. Tangan ni bila letak dia akan jadi macam ni. Daripada macam ni dia akan jadi macam ni. Dia pegang hujung saja. Okey. Tangan kiri tugas dia bila letak buka. Bergerak ibu jari, anak jari dengan jari nombor 2 ni tugas dia buka roti canai itu. Buka. Okey. Kemudian kita tebak. Jarak antara dia daripada kecil tadi kita dekat. Sekarang bila dia nak besar, kita kena jauhkan, jarakkan. Macam ni, jauh. Supaya dia dapat bulat, dia tak koyak, dia tak jadi panjang. Okay. Make sure bila letak tangan ni jadi macam ni. Okay. Siku bahagian pergelangan tangan daripada sini kena bergerak. Kena bergerak. Kalau tidak, jadi keras, jadi robot. Tak jadi roti canai. Ha. Kan? Kalau dia lembut. Ha. Tak boleh kita cubang sekejap lagi kita buat. Okey. Ha. Kan dia dah jadi nipis. Bila dia jadi nipis, kita cuma tinggal, dia dah lebar, dia dah nipis, kita cuma tinggal kembangkan, betulkan mana yang tak berapa betul. Ha. Buat roti canai ni kena ada kesabaran yang tinggi. Okey, angkat. Okey, seterusnya cara lipat kita angkat ni. Taruh macam ni. Angkat belah sini. Taruh macam ni. Okey, dia akan jadi berlapik. Tak boleh sama-sama hujung. Dia tak cantik. Dia kena biar berlapik. Okey. Lepas tu kita angkat yang ni. Kepala dia. Kita letak. Lepas tu belah sini. Kita lapikkan dia. Atas bawah, atas bawah. Kemudian kita angkat dia punya tengah-tengah dia. Angkat bagi bagi ada ruang. Kemudian kita tekan je kedua ni. Kita angkat, dia akan jadi macam ni. Lepas tu kita backkey sikit. Dia ada macam-macam teknik angkat. Yang broken suka macam ni. Okey, dia akan jadi lawa. Okey. So, kemudian kita panaskan api. Dah mas, dah tebal, mesti nak makan. Kena masak. So, api dia kena bagi panas dulu. Bagi dia sekata. Taruh bawang, taruh majerin, pelantar. Supaya dia naik wangi dan rasa dia lebih okay. So, dia dah panas, kita tunggu panas. Kita ambil minyak sikit. Roti canai ni banyak guna minyak. Tapi cara kita masak tu nanti in the end dia berminyak ataupun tidak.
Sebab ni roti canai dia bukan murtabak. So kita penyek dia tepi. Jangan penyek tengah-tengah ni. Bahagian tepi sahaja. Okay. Bahagian tepi sahaja. Okay, dia jadi lebar, dia dah jadi cantik. Okay. Agak-agak minyak dah nak panas. Kita angkat. Cara angkat dia, masuk jari balik. Masuk jari balik, angkat. Tengah-tengah. Apa? Jari empat ni kena tengok tengah-tengah. Jangan hujung. Hujung jadi tak lawa. Yang kita letak. Okay. Dia sedang-sedang molek dia punya. Api nak panas. Okay. Di canai ni dia ada 3-5 kali pusing sahaja. Kita nak dia warna gold. Kalau dia masak dia warna gold, dia ada crispy. Bila kita tepuk nanti dia jadi crispy. Ha, dia tak nak garing sangat, dia tak nak. Kalau garing sangat, kalau lama hat jadi angin. Okey. Ini dia dah nak pertama kali, okey. Dah ambil sudip, cara pegang sudip pun ada tau. Di canai ni banyak. Tumit. Tak ada pegang macam ni. Tak boleh pegang macam ni. Dia kena pegang. Pegang macam ni. Ni. Jari ni dekat sudik. Dekat scraper ni. Letak satu. Okay. Ha. Dia ambil. Ambil sekali. Terus ambil tengah. Jangan ambil ujung. Dia ambil masuk terus ke tengah. Ha, ni dah boleh pusing. Okay. Okay. Terus pusing tangan tu. Angkat tengah. Terus pusing tangan tu. Okay. Ni warna gold. Cantik. Ha. Okey, nampak asap tu. Dia warna ni. Dia warna ni. Kita tunggu sekejap dalam 3 second. 5 second. Kita balik sekali lagi. Balik sekali lagi. Dah siap. Kita dah boleh angkat. Tunggu sekejap. Kita tepuk. Ha, tengok je. Make sure tangan ni pegang scraper macam ni. Eh, tangan ni pegang ni. Jangan macam ni. Macam ni. Ni. Okey. Dia 3 second je. 1, 2, 3. Okey. Balik lagi sekali. Okey. Ha, ini dia belum masak lagi bahagian ni. Bahagian ni dia dah masak sebab dia nipis. Dia akan jadi garing sekejap lagi. Kita masak sekejap lagi. Kita tunggu dia masak. 5 second, 3 second. Kejap je, satu roti canai lebih kurang, roti kosong ni lebih kurang dalam 1 minit. Untuk proses, tebal dan... Okey, kita balik tadi. Sorry, lupa nak cakap. Kita dah balik. Yang ke 3 kali. Okey, ni kita tunggu yang last. Okey, kita slowkan api. Bagi dia tak ngos. Okey. Kita masak, tunggu sekejap. Kan dia jadi warna cantik, warna gold. Ah, kita nak warna macam ni. Dia keseluruhan dia dah jadi warna gold. Warna emas. Orang panggil warna emas lah, gold. Gold color. Okey, kita belik bawah dia. Okey, dah. Pusing sekali lagi. Okey, dah siap. Okey. So, kemudian, biasa waktu canai memang kena tepuk. Okey, 4 kali. Okey. Kan tengok, cantik. Ha, sedap kan? Ha. Ni roti canai dia. Ha. Kemudian kita ambil sikit testing time. Aduh. Kita ambil sikit, ambil sikit. Dan au. Okey, jumpa lagi di tutorial akan datang. Macam mana Grofi akan ajar macam mana nak uli. So nanti sama-sama boleh lihat video untuk cari-cari uli. Ha? Nah, roti canai ni kena banyak. Ada keinginan untuk belajar, nak buat duit, nak untuk berniaga, untuk tolong family. Okey. Ada kan keinginan tu belajar betul-betul, tengok tutorial, tak faham, boleh DM. Nak belajar kelas, nanti kita buat. Okey. So, ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perantau.